Seramai 198 orang anak-anak yatim dari 6 buah pusat jagaan ternyata cukup bertuah kerana diberi peluang untuk terbang ke udara dengan menaiki pesawat Boeing 747 dari Terengganu ke Kuala Lumpur. Peluang ini merupakan satu usaha murni Kapten Huzlan dan rakan-rakannya. Sama-sama kita saksikan. Ramadan adalah bulan yang mulia di sisi umat Islam. Mereka bukan sahaja diwajibkan berpuasa, malah turut digalakkan bersedekah kepada golongan yang memerlukan. Menyedari fadilat beramal di bulan barakah, Kapten Nik Huzlan Nik Husin dan pasukannya tampil dengan program Kawan Awan yang membawa anak-anak yatim terbang ke awan biru. Sekarang ini, grup panorama dalam perjalanan ke Kuala Terengganu yang menjadi lokasi penginapan bagi projek amal Kawan Awan. Dan apa lebih menariknya, selain kami, terdapat lagi 30 orang kanak-kanak dari Pusat Jagaan Siraman Kasih, Rawang, Selangor. Selain anak-anak yatim, misi ini turut disertai oleh penjaga mereka. Bahkan tempat agak terhad, sementalah lah masing-masing berkendakkan ke bersama mengikutkan program ni. Jadi kami sebelah suara bersetuju untuk buat cara undian. Jadi masing-masing diberi peluang untuk mencabut undi. Di mana yang cabut dapat tu, ya, dia bernasib baiklah. Program unik Kawan Awan disertai oleh 194 orang anak-anak yatim dari 6 buah pusat jagaan di sekitar Lembah Kelang. Setelah 8 jam perjalanan menaiki bas dari Kuala Lumpur, akhirnya rombongan kami tiba di Primula Beach Hotel Terengganu. Program amal yang dikelolakan oleh Kapten Nik Huzlan dan rakan-rakan dari kelab motosikalnya begitu istimewa kerana ianya disertai oleh 2 buah pusat jagaan yang menempatkan anak-anak bukan Islam. Selain itu, berlandaskan semangat Satu Malaysia, Kawan Awan turut menerima sumbangan dan kerjasama dari mereka yang bukan beragama Islam bagi menjayakan misi ini. I think it was only four days ago that we started all the plans, yeah, including the putting the team together and collection of money and also looking out for which orphanages to call. Yeah, so it's only 4 days and here we are today. Doing this of the day job for the last couple of days, it's been very satisfying. I don't know how to express that feeling because it's not been experienced before. Yeah, it's just a sense of doing good deed, and perhaps I should do it more again next year. Saya amat tersentuh dan rasa pilu juga mengenangkan kawan-kawan saya yang bukan Islam kan, mengambil berat pasal masalah ini, dan sumbangan-sumbangan mereka bukanlah sedikit. Dan budaknya yang budak-budak bukan Islam ni dapat bermesra dengan bersama-sama dengan budak-budak Islam kita. Kawan Awan membuktikan perbezaan bangsa mahupun agama tidak membataskan seseorang untuk beramal demi kesejahteraan insan-insan yang kurang berkemampuan. Setelah seharian berpuasa, kini tibalah masa untuk berbuka. Jamuan ini turut dihadiri oleh yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rahim bin Muhammad Said, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Negeri Terengganu. Pelbagai juadah yang disediakan pastinya membuka selera para pengunjung yang datang. Melalui program Kawan Awan, bukan sahaja anak-anak yatim yang akan memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa, malah ia turut memberikan keinsafan kepada golongan berkemampuan untuk mensyukuri nikmat yang dikurniakan Ilahi. Pastinya, debaran menaiki pesawat semakin dirasai tak kala menerima tiket pelepasan dari yang berbahagia Datuk Haji Abdul Rahim. Jelas terpancar kegembiraan di wajah mereka untuk terbang pada esok hari. Acara kemuncak sudah hampir tiba. Tanggal 8 Ogos pastinya bersemadi di ingatan 194 orang anak-anak yatim yang buat pertama kalinya menaiki kapal terbang. Keseronokan dan debaran bercampur baur sebaik menjejakkan kaki ke lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Siapa sangka program yang dirangka dalam tempoh 7 hari sahaja ini mampu dilaksanakan dengan jayanya atas komitmen yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Kerja ni bukan senang, kerja ni rumit, nak cari kapal terbang, nak cari ruang untuk bawa anak-anak, kena bayar bas, kena bayar macam-macam. Jadi fun tu yang kita ada pun, kita keluar dari duit sendiri. Jadi ada bagus kalau ada korporasi, corporation yang besar yang ingin menolong lah. Bukan banyak kita minta, bukan berpuluh beratus ribu, tapi cukup membadai untuk memberi kebahagiaan kepada budak-budak ni. Ketika menunggu di balai pelepasan, setiap kanak-kanak di sini memberikan reaksi berbeza. Ada yang gembira, berdebar dan tidak kurang juga yang khawatir kerana ini merupakan pengalaman pertama mereka menaiki pesawat. Dalam pada itu, guru-guru dan penjaga dari 6 buah pusat jagaan yang terlibat menerima sumbangan ikhlas bagi pihak anak-anak yatim. Saat yang ditunggu-tunggu kini tiba. Anak-anak yatim, penjaga serta ahli-ahli rombongan sudah mengambil tempat masing-masing di dalam pesawat Boeing 747 yang akan menerbangkan mereka dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Penerbangan ini mengambil masa yang singkat, iaitu 36 minit perjalanan sahaja. Akhirnya, pesawat yang dinaiki selamat terbang ke awan biru. Rata-rata, kanak-kanak di sini ingin duduk bersebelahan tingkap untuk menikmati panorama alam dari ketinggian 27,000 kaki. Selain itu, ada sebahagian dari mereka yang tidak melepaskan peluang mencuba peralatan elektronik yang disediakan di dalam pesawat. Apabila pesawat sudah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, bermakna misi program Kawan Awan sudah pun terlaksana. Ternyata bukan kanak-kanak ini sahaja yang gembira, malah impian ahli lembaga program untuk menerbangkan anak-anak yatim pada bulan Ramadan sudah menjadi kenyataan. Semoga Ramadan memberkati dan merahmati kita semua. We'll be right back.